Nah, bahan-bahan yang kita perlukan, bawang merah, bawang putih, cili, cabai, dengan secukup rasa, secukupnya mai. Bahannya kita ada pekasam ikan serutan dengan yang paling spesial sekali, buah gabai. Gini dia. Okey, kak, kita hidupkan apinya dulu. Nasi goreng bonyo atau saya kena? Nasi goreng bonyo, kak. Nomor tu. Nasi goreng bonyo, kak. Ini nasi goreng spesial. Kita terus masukkan minyak. Okey. Lampu on. Kita terus masukkan bawang-bawang sekalian. Masukkan bawang putih, bawang merah. Terus masukkan juga cabai rawit. Kita terus menggoreng cabai-cabean. Very beautiful girl. Nah, terus kita menggoreng-gorengnya. Dan kita dikacau-kacau. Cabai-cabaiannya sudah berbau-bau. Tunggu sekejap, guys. Kita terus menggoreng-menggoreng bahan-bahan dan rempah ratusnya. Kita terus masukkan pekasam ikan sultan. Ini nasi goreng memang spesial ni, guys. Ini betul-betul spesial. Boleh dicoba ini resipi nasi goreng pekasam ikan sultan campur dengan buah bebek. Borgut. Nasi goreng bonyo tu tak pernah orang buat lagi. Spesial. Paling spesial. Goreng, kita menggoreng ikannya dulu. Biar ikannya masak-masak kerangup-rangup. Terus masukkan buah gabai yang sekali. Terus digoreng di dalamnya. Yakin orang spesial tu. Campur kasam ikan, masuk buah gabai. Kasam semeh kolam. Guys, kita terus masukkan nasi putihnya. Kita terus digoreng-gorengkan. Nasi goreng betul. Nasi goreng gabai. Dia sudah ada color, guys. Dia ada macam pink color. Ungu tu? Ungu tu. Bukan warna purple. Purple, ungu bukan? Ni, yang macam ni tu ni. Purple, ungu. Ungu hijau.
Hijau green. Hijau green. Mireh red. Gaduong, gaduong red. Sama gaduong blue, biru. Gaduong biru. Red mansau. Emang betul-betul spesial tuh. Oke, kita terus masukkan secukup rasanya. Aji montro. Kita terus kacau-kacau. Oh, betul-betul spesial nih guys. Nasi goreng dabai spesial. Bisa lah, kan? Bisa makan. Ini gue campur kicap semua tuh. Ini nih enggak. Udah bisa kalau. Sudah baik, kamu tahu enggak si goreng sudah baik. Sudah kan? Sudah. Oke. Nasi goreng kita sudah mansau, guys. Oke, kita tutup apinya. Oke. Kita mau ambil semua. Oke. Nomor 2 degree. Oh, betul-betul spesial pinggan pohon ini tengah hari ini, guys. Betul-betul spesial ini. Nak ada pingai anu. Buat nanas pingai kerak. Okey. Ini untuk icabe sikit nih. Biar dia ikut saya nanti resepi. Kita nak rasa. Nak dia di belakang. Hey. Nyau. Kita nak rasa dia tadi, nasi goreng kita ni. Tengah-tengah panas lagi ni. Kita simpan dia dalam buah nanas. Dia aromanya. Aroma dia, buah nanas dia ni. Sampai masuk ke nasi dia. Tambah pekasam ikan, tambah buah dabai itu. Sedap. Kena dega mau tek ngawanya. Very very nice. Kemarin aku suapkan kau. Sedap kan? Beri dia nyaman. Special.
Rasa Pekasan dia dengan Dabai itu bergabung pe. Amat cun lah. Cun. Sedap. Dah lah kasamnya nak masin. Tapi sikit lah. Jangan lupa like, comment and subscribe. Boleh tiru resipi ni kat rumah anda, di dapur anda. Masak untuk suami yang tercinta. Okay, bye-bye.